Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sebuah ide referensi buat teman-teman. Jadi idenya ini muncul ketika tahun lalu itu saya dapat job, dan job itu cuma video aja. Nah, jadi ketika saya ingin menyerahkan file kepada klien, nah file yang saya akan serahkan itu kan dalam bentuk flash disk. Nah, jadi biar kesannya itu enggak ini loh flash disk doang gitu. Jadi saya mulai berkreasi hingga akhirnya memunculkan ide untuk membuat packaging flash disk seperti ini. Nah, untuk spesifikasinya sih lebih kurang seperti ini ya. Jadi di bagian luarnya tuh ada kotak kayak kotak kado gitu. Terus di dalamnya juga ada tempat flash disknya. Nanti di tempat flash disknya saya package lagi menggunakan pine wood yang udah saya bentuk, menyesuaikan dengan ukuran flash disknya. Dan di bagian luarnya saya kasih emblem emas yang saya buat dari akrilik. Oke. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini kotak flash disknya. Nah, ini yang saya bilang. Yang ini nih kayak greeting card gitu. Jadi kita nanti bakal tulis ungkapan terima kasih kita kepada klien, ataupun ungkapan-ungkapan yang pengen teman-teman sampaikan kepada klien. Oke, kita bakal coba buka greeting cardnya seperti apa. Nah, jadi ini ada bunga lili kering ya, yang udah saya keringkan ini. Nah, itu nanti desainnya bisa teman-teman kreasikan. Mungkin bisa taruh logo teman-teman, terus atau bikin kayak semacam surat. Kalau saya di sini saya bikin tiga surat. Jadi di lembar pertama itu saya isi logo saya, terus yang kedua ucapan terima kasih, dan yang ketiga kata-kata tambahan gitu. Nah, jadi pada bagian luar kotak itu nanti bakal saya ikat dengan pita. Nah, jadi seperti ini penampakan kotaknya. Ini kotak untuk tempat flash disknya. Jadi menurut saya sih, dan saya rasa pun mungkin teman-teman juga setuju, dengan kita packaging kotak flashnya seperti ini, klien yang terima file dari kita pun akan merasakan kesan, wah ini eksklusif gitu. Lebih kurang seperti itu. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman udah menyaksikan video ini. Mungkin di next video, jika teman-teman banyak yang tertarik, mungkin saya akan coba bikinkan tutorial gimana bikinnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.